mau check in. Sepi guys. Lantai berapa? 4. Ada lantai apa? Lantai kamar, cok. Kok begitu? Depositnya 150 dah, tapi jadi 100. Deposit apa? Nanti diambil lagi pas mau pulang. Oh boleh? Gak ngerti gini. Oh boleh, sama aja mau. Bingung banget guys. Nyari kamar. Terus ini gelap banget. Hai semuanya, balik lagi sama aku Rita Haryanti. Di video kali ini aku gak sendiri, aku sama sahabat-sahabat aku. Hai. Kenalan dulu atuh, ini siapa? Rida. Kenalan dulu. Ini Intan. Claudia Cynthia Bella. Hai. Jadi kita di sini mau staycation gitu dan seharian kita di sini mau kegiatannya apa nih? Kegiatannya apa? Selawatan. Jadi kita cuma mau seru-seruan aja sih di sini karena jarang banget menghabiskan waktu bersama. Hey bro. Jadi apa dulu ya? Mungkin sekarang aku bakalan runtur dulu kali ya biar ala-ala. Ya. Biar ala-ala gitu. Buat informasi aja kalau kita itu di mana ini, di hotel apa ini teh? Emerald. Apartemen Emerald. Kita di apartemen Emerald kebagian di lantai 4. Harganya berapa? 2 juta. 2 juta. Harganya 180. Jadi bagi berempat aja lah gitu. Dan mungkin sekarang aku mau room tour ala-ala gitu ya. Dari mulai pintu. Oke. Dia paling kocak sih di antara teman-teman aku. Ini paling assalamualaikum Haji. Ini paling rese kalau lapar. Jadi aku bakalan mulai dari jadi aku bakalan room tour dulu. Tuh ini pintunya kayak gini, terus ada wastafel, terus ini ada kompor, terus ini buat rak-rak dapur gitu. Terus di sini kamar mandinya kayak gini. Terus lantainya ada kulkas mini guys, lucu banget. Ada TV sama ini rak-rak TV gitu. Terus kasurnya kayak gini. Terus ada ini juga lemari. Terus di sini ada teman-teman yang sangat bangsat. Ini. Terus lumayan banget ini lantai 4 tapi udah dapat pemandangan segini, lumayan kan? Tuh, ada balkonnya kayak gini. Tuh, bagus banget kan? Iya, itu di peraturannya. Terus kita juga bawa jajanan dari luar, bawa. Ini tadi tiket itunya mana depositnya? Tuh ini ada kaca biar buat ngaca. Sekarang kita lagi makan di McD. Social distancing guys.
Hai. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mbak. Tapi ya, Mas. Harus tetap social distancing. Sepi gini. Ramenya di bawah. Oh iya. Mat maem. Dan buat foto-foto bareng gitu. Hai, aku jomblo 21 yang mau taruh serius 2021 boleh follow IG. Ini info aku. Dari kalian yang mau ikut di sini, gak apa-apa. Itu pilihan masing-masing dari kita. Sorry aja kalau kalian kena hajar. Itu di gladi itu. Daripada mikir kayak gitu. Mendingan kita kerja sama biar gak ada yang ketinggalan. Pemandangan dari kamar kita nih bagus banget kan. Ada kereta api. Kelihatan. Ada. Kereta api. Tuh. Wah. Bye kereta api, bye bye. Kita sekarang lagi nungguin sinetron Andin ya di RCTI. Yui. Terus nanti kita mau makan malam. Apa ini? Nyeduh, menyeduh mie. Di sini ada paracetamol, Mbak. Dimanapun tempatnya pop mie. Sama makannya. Nasinya. Sama nasi.
kita belanja es krim sama mie. Always bisa pop mie dengan nasi. Nanti di review ya. Punya sekalian sama kuah. Wah, inovatif sekali pop mie ini ya. Mari kita. Indonesia banget ada nasinya. Kalau nggak pakai nasi, begini. Oh, kayak gitu. Cuman sayangnya cuma ada rasa satu doang. Masih satu ya. Cuman ada. Oh, di nomor yang lain ya. Oh iya. Kita habis makan pop mie terus lagi pakai es krim. Iya, aku malam. Gak apa-apa kan lagi liburan. Sayang, aku mau ngobrol sama teman tapi ada mantan. Hai guys, ini udah jam 10:30 dan aku mau habis make up sama teman-teman aku juga udah mau pada habis make up. Kalau sekarang mau ngapain? TikTok aja sih mungkin kalau misalnya kita kangen. Hai guys. Nah, jadi sekarang kita mau pulang, mau check out. Tuh. Hai. Jadi teman aku yang satu udah pulang duluan karena dia mau telepon. So, segitu aja ya video staycation dari kita. Semoga kalian suka and see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.